Buat kita semua, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Masyarakat Sulawesi Utara yang saya cintai, bapak dan ibu, saudara sekalian, kembali lagi kita bertemu setelah sekian lama kami hanya menyampaikan update epidemiologi COVID-19 melalui siaran pers tertulis. Maka pada malam hari ini kita bersyukur karena gugus tugas COVID-19 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diberikan kesempatan untuk kembali hadir di depan bapak dan ibu saudara sekalian dalam membawakan beberapa update terkait kebijakan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara, terutama karena kita baru saja menerima sosialisasi terkait pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 versi atau revisi yang kelima yang sudah disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi kelima ini ada terjadi berbagai perubahan definisi operasional maupun perubahan strategi di dalam kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di seluruh Indonesia. Dan tentunya sebagai bagian dari gugus tugas COVID-19, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga harus mengacu pada perubahan kebijakan ini, dan oleh karenanya kami harus menyampaikan kepada masyarakat sekalian terkait beberapa hal yang berubah ini, sehingga kemudian masyarakat bisa paham apa yang menjadi perubahan ini, sehingga kemudian bisa menyesuaikan di dalam kehidupan kita, di dalam tentunya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh otoritas kesehatan setempat di wilayah kita, misalnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun juga di puskesmas-puskesmas yang tentunya akan menjalankan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Kita mulai presentasinya, mungkin operator bisa memaparkan ini pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia revisi kelima. Lanjut. Nah, bisa kita lihat bahwa selama kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tahun 2020 ini telah terjadi 5 kali revisi dari petunjuk teknis ini. Nah, revisi yang kelima ini dilakukan karena menyesuaikan dengan adanya dinamika perkembangan kasus dan kurva-kurva epidemiologik yang sudah terjadi di Indonesia, dan yang kemudian yang berikut adanya perkembangan informasi terkini, ilmu-ilmu terbaru, evidence-evidence, bukti-bukti ilmiah terbaru yang harus disesuaikan dengan apa yang selama ini kita ketahui, sehingga kemudian ke depan apa yang kita terapkan di dalam sektor pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini betul-betul menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah sesuai dengan bukti-bukti ilmiah terbaru. Jadi ini sekarang revisi kelimanya, sampul bukunya berwarna merah. Kalau revisi keempat, sampul bukunya berwarna ungu. Jadi kalau bapak dan ibu saudara sekalian menemukan dokumen-dokumen ini di berbagai situs-situs di website internet, maka ingat bahwa yang revisi lima sampulnya berwarna merah. Lanjut lagi. Nah, perubahan yang paling esensial yang terjadi bahwa kita ketambahan 3 bab, yaitu bab strategi dan indikator, bab penyediaan sumber daya, dan kemudian layanan kesehatan esensial. Jadi ada ketambahan 3 bab. Dan kemudian ada perubahan-perubahan juga yang terjadi di definisi operasional dari suspek, probable, dan kasus terkonfirmasi. Nanti sebentar akan secara detail kami sampaikan. Kemudian juga istilah-istilah surveillance, tindakan-tindakan surveillance yang harus dilakukan. Kemudian juga terjadi perubahan di manajemen klinis, terutama untuk evaluasi hasil pengobatan, kesembuhan, dan tindakan untuk membebaskan dari isolasi. Kemudian di tata cara pemulasaran jenazah sendiri tidak berubah banyak, hanya tergantung dari definisi operasional yang ada. Tetapi di pencatatan dan pelaporan itu ada perubahan sistem, terutama sistem menganut sistem berbasis web online. Kemudian perubahan juga sedikit terjadi di mekanisme penggunaan pemeriksaan PCR, kriteria-kriteria surveillance yang wajib dilakukan pemeriksaan PCR. Dan kemudian juga ditekankan kembali apa tujuan penggunaan dari rapid test. Nah, pedoman ini disusun berdasarkan rekomendasi WHO dan tentunya terus-terus disesuaikan dengan dinamika yang terjadi selama ini. Bagaimana kurva epidemiologik di dunia, bagaimana kurva epidemiologik di Indonesia,
Dan tentunya ini juga disesuaikan dengan regulasi yang sudah kita susun selama ini. Nah, tentunya pedoman ini juga sifatnya tidak final, tetapi tentu akan di-adjust, akan diadaptasi sesuai dengan perkembangan terkini dari COVID-19 ini, sehingga kemudian nantinya petunjuk teknis kita akan makin paripurna sesuai dengan perkembangan yang ada. Bisa dilanjutkan lagi? Nah, ini urutan dan ruang lingkup dari petunjuk teknis ini ada 9 bab, dari pendahuluan, strategi dan indikator, surveillance epidemiologi, diagnosis laboratorium, manajemen klinis, pencegahan dan pengendalian penularan, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan sumber daya dan pelayanan kesehatan esensial. Sebenarnya apa yang diatur ini sudah ada juga sebagian diatur di revisi keempat, tetapi kemudian ada pertambahan dan perubahan yang dilakukan. Kami tidak akan menjelaskan kesembilan bab ini secara detail, tetapi kami akan lebih memfokuskan pada perubahan-perubahan inti yang harus dipahami oleh masyarakat karena menyangkut tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di masyarakat yang harus dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Baik. Lanjut. Nah, ini gambaran umum dari COVID-19. Jadi selalu kami sampaikan bahwa secara statistik, secara epidemiologi kita bisa tahu bahwa COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini adalah virus baru, belum pernah diidentifikasi sebelumnya berjangkit di manusia. Jadi kita baru detect dia. Secara umum, secara statistik, 80% dari orang yang terpapar dengan virus ini dan terkonfirmasi positif itu gejalanya ringan dan sedang. Kurang lebih 15% akan menunjukkan gejala berat dan 5% bahkan membutuhkan perawatan ICU karena kondisi kritikal. Nah, kasus-kasus yang berat ini, yang kritikal ini biasanya dikorelasikan atau dihubungkan dengan keberadaan penyakit-penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit obstruksi paru menahun atau yang kita sebut dengan penyakit paru kronis. Di dalamnya juga terdapat penyakit tuberkulosis, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kondisi-kondisi di mana pasiennya mengalami keganasan atau kanker, dan usia lanjut atau usia di atas 60 tahun. Gejala-gejala utamanya sudah kita ketahui bersama, ada demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan sesak. Tetapi tentunya gejala ini kemudian bisa meluas. Lanjut lagi. Nah, cara penularannya, penularannya dapat terjadi antara manusia melalui droplet selama ini yang kita ketahui, tetapi kemudian ada evidence baru bahwa transmisi airborne atau transmisi udara bisa dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana terjadi prosedur ataupun perawatan suportif di rumah sakit maupun tindakan-tindakan medis tertentu yang kemudian menghasilkan aerosol atau partikel-partikel udara yang lebih kecil yang bisa mengambang di udara yang mengandung partikel virus ini. Inilah yang disebut dengan transmisi airborne. Ada beberapa evidence yang juga menjelaskan bahwa tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas khusus yang dilakukan oleh kita sehari-hari, misalnya olahraga dengan intensitas berat yang kemudian mendorong kita mengeluarkan atau ekspirasi bernafas secara berat, itu juga bisa menimbulkan atau menghasilkan butiran aerosol udara ini. Sehingga kemudian ketika orang itu berolahraga dengan force, dengan kekuatan, dan kemudian di dalam tubuhnya ada virus COVID-2, maka dia juga bisa kemudian menyebabkan terjadinya transmisi airborne ini. Nah, ini yang kemudian selalu ada himbauan bahwa aktivitas olahraga di ruang tertutup itu sebaiknya dihindari, karena kalau di ruang tertutup kemudian bersama-sama dengan orang lain yang kebetulan tidak terkonfirmasi, maka bisa kemudian terjadi penjangkitan di dalamnya. Nah, masa inkubasi rata-rata 5-6 hari, range-nya antara 1 sampai dengan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Lanjut lagi. Nah, di diagnosanya sampai saat ini golden standardnya adalah pemeriksaan reverse transcription atau real-time PCR karena metodenya menggunakan amplifikasi dari nucleic acid sehingga kemudian komponen genetik dari virus ini bisa terdeteksi di dalam alat, yaitu alat TCM.
maupun arah untuk mendeteksi viral load dan tentunya real time PCR. Sampai saat ini belum ada vaksin, walaupun dari berita-berita kita bisa akses adanya perkembangan-perkembangan uji coba vaksin, tetapi semuanya masih dalam fase trial, belum didefinisikan sebagai keberhasilan, sehingga kemudian sampai saat ini vaksin dan obat yang spesifik itu belum bisa dinyatakan ada. Tetapi sampai saat ini ada pengobatan yang ditujukan sebagai terapi simptomatis atau terapi gejala yang ditujukan juga untuk mensupport sehingga orang jangan sampai jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Di Indonesia sendiri juga kita masih dalam pengembangan untuk vaksin. Kita berharap juga dalam waktu dekat akan ada vaksin yang diproduksi. Mudah-mudahan kemudian dengan keberadaan vaksin ini maka masalah COVID ini bisa kita selesaikan. Sementara ini, kegiatan pencegahan yang paling utama adalah apa yang kita lakukan sehari-hari di masyarakat lewat kehidupan atau tata cara hidup yang aman COVID, yaitu dengan pemakaian masker setiap saat, kemudian dengan rutin melakukan cuci tangan, menghindari tempat-tempat yang padat, kemudian juga melakukan social distancing apabila kemudian kita harus atau terpaksa berada di tempat-tempat yang banyak orangnya atau di lokasi-lokasi crowded. Tentunya juga perhatian utama juga ditujukan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan karena di tempat-tempat ini juga potensi penularannya cukup besar, sehingga kegiatan pencegahan utama juga harus dilakukan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Lanjut lagi. Nah, strategi di dalam revisi kelima ini adalah kita tujuan utamanya adalah slow down atau memperlambat. Bila memungkinkan kemudian kita hentikan laju transmisi penularan atau sedapat mungkin menunda penyebaran penularan. Kemudian yang kedua, tujuan utama dari strategi pengendalian pandemi ini adalah menyediakan layanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama untuk kasus-kasus yang kritikal. Kemudian juga meminimalkan dampak pandemi COVID-19 ini terhadap sistem kesehatan yang sedang kita bangun. Kemudian pelayanan sosial dan tentunya kegiatan-kegiatan yang utama di bidang ekonomi. Kita berharap dengan keberadaan strategi ini, maka kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini bisa diminimalkan. Ada 4 skenario transmisi sebenarnya melalui pandemi yang bisa diimplementasikan di level-level administrasi yang ada di Indonesia, misalnya di level kabupaten, kota, maupun sampai level kelurahan. Kita bisa petakan bahwa di wilayah tersebut bisa ada wilayah yang belum ada kasus. Tetapi kemudian ada juga satu wilayah yang ada kasus satu atau lebih, baik kasus import ataupun lokal, tapi sifatnya sporadik dan tidak terbentuk kluster. Kemudian ada wilayah yang memiliki kasus kluster dalam waktu dan lokasi geografis maupun paparan umum. Jadi cluster of cases yang bisa terjadi dalam satu waktu yang saling terkait satu sama lainnya. Kemudian wilayah yang keempat, melalui skenario transmisi pandemi WHO ini adalah wilayah yang sudah memiliki transmisi komunitas. Artinya penularannya sudah terjadi, ada di masyarakat, tidak lagi memandang cluster of cases. Lanjut lagi. Nah, ini indikator-indikator yang dikembangkan di dalam pengendalian pandemi ini adalah kriteria epidemiologik yang dinilai di situ apakah kita sudah berhasil mengendalikan epidemi ini atau tidak. Ada berbagai macam, kurang lebih ada 7 indikator yang kita nilai di situ. Kemudian ada juga indikator yang namanya kriteria sistem kesehatan. Ada 7 indikator kurang lebih di situ juga untuk mendeteksi apakah rumah sakit kita, puskesmas kita, sistem kesehatan yang sudah kita bangun selama ini masih mampu menampung bila kemudian terjadi peningkatan kembali dari COVID-19 ini. Kemudian kriteria yang terakhir untuk indikator ini adalah kriteria surveillance kesehatan masyarakat. Bagaimana sistem surveillance kita? Apakah kita mampu mendetek adanya peningkatan kasus atau kontak bila kemudian kita memutuskan untuk mulai menerapkan tatanan hidup baru, the new normal? Bagaimana kita meningkatkan kualitas surveillance kita sehingga kemudian bila ada terjadi dinamika peningkatan kasus COVID-19 di masyarakat, itu bisa kita detect dengan cepat dan tindakan antisipasi bisa kita lakukan. Nah, tentunya ini juga selalu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, keamanan, hak asasi manusia, ketahanan pangan kita, dan juga kemudian isu-isu yang ada di publik ketika kita mengimplementasikan indikator ini,
sehingga kemudian indikator-indikator kesehatan ini kemudian tidak berdiri sendiri tetapi selalu dikorelasikan, selalu dihubung-hubungkan dengan keberadaan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi juga. Demikian, lanjut Pak Rocky. Nah, ini definisi operasional yang sudah berubah, yang kita tidak lagi mengenalkan istilah orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan. Tetapi sekarang ini ada tiga definisi operasional utama. Yang pertama adalah kasus suspek. Kasus suspek itu didefinisikan sebagai orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan, jadi ada harus syarat pertama dan syarat kedua. Jadi orang dengan ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Nah, karena kita di Sulawesi Utara, Kota Manado sudah melaporkan transmisi lokal, pemohon Minahasa dan lain sudah melaporkan transmisi lokal, maka kemudian kriteria ini bisa digunakan. Yang kedua, orang dengan salah satu gejala atau tanda infeksi saluran pernafasan atas, yang disebut dengan infeksi saluran pernafasan itu adalah demam 38 derajat Celcius atau riwayat demam sebelumnya disertai dengan salah satu gejala dan tanda penyakit pernafasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat, itu yang disebut dengan ISPA. Nah, orang dengan salah satu gejala tanda ISPA ini dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala ada riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi atau kasus probable dari COVID-19, dia juga masuk di dalam kriteria kasus suspek. Kemudian yang ketiga, kriteria ketiga adalah orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat, ya infeksi paru berat, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis gejalanya yang meyakinkan. Jadi kalau ada batuk, pilek, kemudian ada pneumonia, sesak napas, harus masuk rumah sakit, tidak bisa lagi dirawat di rumah sakit, kemudian tidak ada penjelasan penyebabnya, maka dia langsung diberikan kriteria kasus suspek. Kemudian yang berikut, kasus probable. Jadi meningkat dari kasus suspek, naik ke kasus probable. Kasus probable ini adalah kasus kriteria suspek yang di atas, yang tiga orang tersebut, kemudian ditambah dengan kondisi ISPA yang berat, atau yang kita sebut dengan ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Nanti ada kriterianya yang dipahami oleh dokter di rumah sakit. Ataupun meninggal, jadi probable itu adalah kasus yang meninggal dengan gambaran klinis yang sangat meyakinkan ke arah COVID-19 tetapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai kasus probable. Kemudian definisi operasional yang ketiga adalah kasus yang terkonfirmasi. Yang disebut dengan kasus terkonfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 dan dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Kemudian ini dibagi dua, yaitu kasus dengan gejala atau simptomatik dan yang berikut kasus tanpa gejala atau asimptomatik. Lanjut lagi. Nah, kemudian definisi operasional yang berikut yaitu kontak erat. Jadi tadi kasus suspek, kasus probable, kasus terkonfirmasi, yang saat ini adalah kasus kontak erat. Jadi kontak erat itu disebut dengan orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak itu yang dimaksud adalah 1. Kontak tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Kemudian yang kedua, kriteria kedua adalah sentuhan fisik langsung dengan pasien kasus probable atau kasus yang terkonfirmasi. Misalnya bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, yang disebut dengan kontak erat adalah orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar. Dalam hal ini tentunya konteksnya adalah pada tenaga kesehatan yang sempat kontak memberikan perawatan pada kasus yang kemudian dikonfirmasi positif, tetapi pada saat dia melakukan perawatan dia tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar.
Kemudian kriteria keempat yang disebut dengan kontak erat adalah situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologik setempat. Ada penjelasan khusus di sini yang nanti dipahami oleh tim epidemiologik setempat. Saya kasih contoh adalah bila di suatu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi sekali, suatu rumah yang ditinggali oleh banyak sekali orang, kemudian di lokasi tersebut ada kasus yang terkonfirmasi positif, sebagian orang masuk kriteria A, B, dan C ini saat pertama kedua, tetapi sebagian orang kemudian tidak masuk kriteria ini, tetapi karena dia berada dalam situasi resiko di rumah yang padat penduduk tersebut, walaupun dia tidak ada dalam radius 1 meter, tidak pernah kontak dalam jangka waktu 15 menit, tidak pernah bersentuhan langsung, tetapi karena dia ada di lingkungan yang padat tersebut, maka kemudian dia bisa dikategorikan sebagai kontak erat. Nah, pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala, simptomatik, untuk menemukan kontak erat ini, periode kontak dihitung 2 hari sebelum kasus timbul gejala. Jadi sekali lagi, mereka yang kontak 2 hari sebelum yang bersangkutan ini muncul gejala, hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Jadi kalau ada orang suspek, kemudian berikutnya dia terkonfirmasi di rumah sakit, maka petugas kesehatan akan balik ke rumah yang bersangkutan dan menanyakan siapa saja yang kontak dengan yang bersangkutan 2 hari sebelum yang bersangkutan timbul gejala, sampai dengan 14 hari setelah kasus itu timbul gejala. Nah, pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala, asimptomatik, nah, yang disebut dengan kontak erat itu dihitung 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen dari kasus konfirmasi. Jadi sekali lagi, bukan pada saat dia terkonfirmasi positif, tetapi pada saat kita ambil spesimennya, maka semua orang yang kontak erat dengan yang bersangkutan 2 hari sebelumnya sampai 14 hari setelah diambil spesimen ini bisa disebut sebagai kontak erat. Ini perhatian-perhatian penting yang harus dipahami oleh masyarakat. Yang disebut dengan pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri, domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Kasus discarded atau digugurkan statusnya itu disebut memenuhi standar bila memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama adalah seseorang dengan status suspek dan telah memiliki hasil pemeriksaan PCR selama 2 kali negatif berturut-turut dalam selang waktu 24 jam, maka yang bersangkutan dinyatakan digugurkan atau discarded dari statusnya sebagai suspek COVID. Yang kedua, yang disebut dengan discarded adalah kontak erat yang telah menyelesaikan karantina selama 14 hari, maka yang bersangkutan itu bisa disebut dengan discarded untuk kontak erat. Sementara untuk definisi operasional kematian COVID-19, kita mengalami perkembangan. Kalau sebelumnya yang disebut dengan kematian COVID-19 adalah mereka yang meninggal, kemudian yang sudah memiliki hasil laboratorium PCR, diagnostik, terkonfirmasi positif, maka untuk revisi terbaru ini, kematian COVID-19 untuk kepentingan surveillance adalah kasus yang konfirmasi dan seluruh kasus probable COVID-19 yang meninggal itu dilaporkan sebagai kasus kematian COVID-19. Lanjut, Pak Rok. Nah, kemudian ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat setelah selesai isolasi, apa yang disebut dengan pengertian selesai isolasi. Selesai isolasi, jadi mereka yang selesai isolasi itu ketika sudah memenuhi kriteria sebagai berikut. Pada kasus terkonfirmasi positif tapi tanpa gejala, asimptomatik istilahnya, itu tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan follow up PCR sebanyak 2 kali yang selama ini kita lakukan. Tetapi yang dilakukan hanyalah isolasi selama 10 hari, bisa isolasi mandiri, tapi juga bisa diisolasi di rumah singgah, ruang isolasi. 10 hari isolasi ini dihitung sejak pengambilan spesimen diagnostik yang menunjukkan bahwa dia terkonfirmasi positif. Nah, pada kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala ringan, sedang, berat, dan kritis, mohon maaf, pada kasus probable, kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan sedang, itu juga tidak dilakukan pemeriksaan PCR, tetapi dilakukan isolasi selama 10 hari, sejak mulainya gejala, sampai ditambah dengan minimal 3 hari,
setelah yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Jadi total ada 13 hari untuk isolasi bagi kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan sedang. Sementara untuk gejala berat dan krisis, kasus probable dan kasus konfirmasi dengan gejala berat dan kritis itu tetap dilakukan pemeriksaan follow up PCR dan disebut selesai isolasi bila kemudian yang bersangkutan telah satu kali negatif, kemudian ditambah dengan minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Tetapi semua definisi operasional ini tetap diserahkan dan diases, dinilai oleh dokter di Fasyankes, di Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat, dan diputuskan oleh dokter penanggung jawab pasiennya. Jadi bukan semata-mata berdasarkan kriteria ini, tapi juga dilakukan evaluasi, penilaian dari dokter penanggung jawab pasien, dokter yang merawat yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan sudah layak dinyatakan selesai isolasi. Yang berikut, ini alur penemuan kasusnya. Ya, dari kasus suspek. Sementara dia dalam posisi suspek, dia sudah harus diisolasi. Dia bisa naik menjadi kasus probable ketika dia mengalami sesak napas hebat, acute respiratory distress syndrome, bahkan kadang-kadang memerlukan perawatan dengan ventilator, tetapi kasusnya belum terkonfirmasi. Nah, pada kedua definisi operasional ini, yang bersangkutan harus dilakukan isolasi. Kemudian teman-teman petugas surveillance akan melakukan investigasi kasus. Semua kontak yang dengan yang bersangkutan akan diidentifikasi. Kemudian kita akan melakukan komunikasi di masyarakat terkait tracing kontak ini. Kemudian semua kontak dari yang bersangkutan akan dilakukan pemantauan harian selama 14 hari. Sekali lagi, dilakukan semua kontak dengan suspek dan isolasi dan orang probable ini dilakukan karantina pemantauan harian selama 14 hari. Tidak lagi dilakukan pemeriksaan swab, tetapi justru hanya dikarantina. Bila yang bersangkutan bergejala atau salah satu dari kontak ini bergejala, dia langsung masuk kriteria sebagai suspek COVID-19. Kalau yang bersangkutan tidak bergejala setelah 14 hari, maka dia bisa dinyatakan discarded atau digugurkan dari kriteria sebagai kontak erat dari suspek. Nah, sekali lagi, tes yang dilakukan pada investigasi kasus ini hanya dilakukan pada suspek. Kalau dia terkonfirmasi positif, maka akan tentunya dinyatakan sebagai kasus konfirmasi, tentu diterapi sesuai dengan protokol COVID. Tetapi ketika dua kali dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ditemukan adanya komponen genetik COVID di dalam sediaan sampel orofaring dan nasofaringsnya, maka dia dinyatakan discarded atau dikeluarkan dari daftar suspek. Lanjut lagi, Pak Rohi. Nah, ini ringkasan dari manajemen kesehatan masyarakat ini. Jadi kasus suspek itu ISPA dan riwayat atau tinggal di daerah dengan transmisi lokal, orang dengan gejala ISPA dan riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif, atau ISPA berat yang perlu perawatan di rumah sakit, tidak ada penyebab lain, disebut suspek, langsung diambil swab PCR hari pertama dan kedua. Sambil menunggu hasilnya, kalau dia ringan, dia bisa isolasi mandiri. Tetapi kalau dia gejalanya sedang, dia harus dirawat di rumah sakit. Bisa rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan. Kalau berat sekali, dia akan dirawat di rumah sakit rujukan. Nah, hasil dari pemantauan ini, isolasi ini, kemudian bisa dia probable, atau dia dinyatakan konfirmasi, atau dia digugurkan. Yang kontak erat ini, perubahannya juga adalah bahwa yang bersangkutan ini, kontak erat yang tanpa gejala ini, tetapi ada riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi, maka dia dilakukan pemantauan selama 14 hari, kecuali bagi petugas kesehatan itu langsung dilakukan pemeriksaan PCR. Kenapa demikian? Karena petugas kesehatan tidak bisa selama 14 hari di karantina karena kemungkinan besar tenaganya amat diperlukan di dalam kegiatan penanganan COVID ini, sehingga dilakukan pemeriksaan PCR untuk menentukan statusnya, sehingga bisa dinyatakan discarded atau jadi konfirmasi. Kalau dia discarded, dia bisa kembali melanjutkan pelayanannya di dalam penanggulangan COVID ini. Kemudian yang berikutnya, ya ini tindakan-tindakan kalau kasus konfirmasi masih seperti dulu. Kalau dia tanpa gejala,
dia isolasi di rumah, tidak di follow up PCR. Kalau gejalanya ringan, dia isolasi diri di rumah bisa, tetapi bisa juga diisolasi di ruang isolasi, di rumah isolasi ataupun rumah singgah. Kalau gejalanya sedang, langsung ke rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan. Kalau gejalanya berat, langsung ke rumah sakit rujukan. Kemudian gejala berat ini yang perlu diperiksa follow up PCR. Kalau yang tiga sebelumnya tidak perlu di follow up PCR, hanya di karantina selama 10 hari untuk yang tidak bergejala, dan yang bergejala 10 plus 3 setelah itu dinyatakan selesai isolasi dan bisa dinyatakan sembuh. Lanjut lagi. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan terkait ringkasan dari apa sebenarnya yang baru di dalam versi kelima ini, yang memang betul-betul agak sedikit berbeda dengan versi keempat, sehingga kami perlu melakukan press conference dengan Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sehingga terjadi kejelasan terkait tindakan-tindakan petugas nantinya di lapangan, karena versi 5 ini tentunya perlu adaptasi, perlu juga penyesuaian dari tindakan-tindakan petugas di lapangan. Nah, kita berharap dalam waktu implementasi ini, kita akan mungkin mulai melaksanakannya mulai besok di Provinsi Sulawesi Utara. Besok ada kegiatan video conference juga dengan petugas surveillance di kabupaten kota. Nah, setelah itu kemudian kita akan full melaksanakan versi kelima ini, tentunya dengan evaluasi-evaluasi dan review-review kemudian bila terjadi problem dan permasalahan di lapangan. Kami berharap apa yang kami sampaikan lewat press conference ini tentunya bisa memberikan pemahaman yang baru kepada Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Tetapi bila kemudian masih belum jelas, di belakang saya ada nomor yang bisa dipakai untuk berkonsultasi terkait apa yang harus saya lakukan. Kali lagi nomornya adalah 0853-4122-3577. Silakan dihubungi di nomor tersebut untuk dimintakan keterangan terkait perubahan dari versi kelima ini. Baik, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sekarang kami akan lanjutkan kepada update dari perkembangan epidemiologi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini kita diumumkan ketambahan29 kasus, tapi kemudian setelah kami lakukan review, ada satu kasus yang harus kita hold karena namanya mirip dengan salah satu kasus yang sudah diumumkan sebelumnya. Jadi kita harus konfirmasi sekali lagi apakah ini kasus double register atau tidak. Nah, ini perlu kehati-hatian supaya kemudian jumlah secara epidemiologik kemudian kita bisa yakin bahwa apa yang kita umumkan itu betul-betul data-data yang sudah valid. Baik, sebelum kami mengumumkan detail profiling dari kasus-kasus yang bertambah ini, kami ingin mengumumkan data-data surveillance terkait kasus suspek. Jadi kita tidak lagi menggunakan istilah PDP, tetapi suspek. Sekarang ini ada 221 suspek di seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Bisa kami sampaikan di Rumah Sakit Umum Prof. Kando ada 50 suspek, Bayangkara ada 11, Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah ada 1, Rumah Sakit Teling ada 43, Rumah Sakit Samratulangi Tondano ada 3, Liung Kendaga tidak ada suspek, Pobundayan juga Kota Mobagu tidak ada suspek, Walanda Maramis ada 4, Bolmong Utara 0, di Bitung ada 3, Pancaran Kasih ada 19, Datu Binangkang Bolmong ada 1, di Bethesda ada 11, Noongan ada 7, Gunung Maria ada 5, di Rumah Sakit Talaut sendiri tidak ada, Siloampal 2, Manado ada 1 suspek, di MMC Manado ada 36, Rumah Sakit Jiwa Tembus yang ada 1 yang suspek, kemudian di Bolang Mondo Selatan ada 1 yang suspek, Rumah Sakit Advent Manado ada 8 suspek, Rumah Sakit Kalaoran ada 5, dan di Rumah Sakit Awalui, JH Awalui ada 8 suspek, Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung ada 3 suspek. Kalau kami breakdown berdasarkan kabupaten kota, maka di Manado ada 128 suspek. Tomohon 12, Minahasa 17, Minahasa Utara 12, Bolsel 2, Bitung 27,
Minsel 13, di Minasa Tenggara ada 7, di Polmong ada 2, dan dari luar wilayah ada 1 suspek. Kami juga lagi mengupdate definisi operasional dari probable ini karena dia spesifik, istilah baru yang ada di versi kelima ini. Kemudian nantinya ke depan kita akan bisa mulai mengumumkan berapa probable kasus-kasus yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tapi untuk sementara yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Saudara sekalian adalah kasus suspek. Kami juga bisa menyampaikan bahwa telah ada 483 suspek yang bisa di-discarded, digugurkan statusnya dari daftar suspek karena laboratorium PCR-nya sudah menunjukkan 2 kali pemeriksaan yang hasilnya negatif. Dari sisi surveillance laboratorium, kami bisa laporkan bahwa pada hari ini kita melakukan pemeriksaan PCR dengan jumlah yang cukup signifikan. Di data kami sini ada 4.437, 156 diantaranya reaktif. Ini tentunya bukan hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, tetapi dilakukan oleh seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga total kasus reaktif di Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.437, sementara total yang diraput jumlahnya sudah kurang lebih mendekati angka 39.000. Kemudian yang berikut yang juga amat penting adalah pemeriksaan swab hari ini diantarkan ke kami di posko Dinas Kesehatan, diambil dari baik oleh Dinas Kesehatan Tim Surveillance Laboratorium Swab Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara maupun juga tim pengambil swab di Dinas Kesehatan Kabupaten dan di rumah-rumah sakit. Ada 164 swab yang dikolek sepanjang hari ini. Kami sudah mengantar sepanjang hari ini ada 200 swab yang perlu diperiksa di Balai POM dan 199 yang diperiksa di BTKL. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan kali ini kami akan mengumumkan profil positif COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi kita bertambah 28 kasus, ya. Sehingga kemudian kalau kemarin hari kita mengumumkan kasusnya 1740, maka hari ini kita mulai dengan 1741. Jadi kasus 1741 itu perempuan 28 tahun dari Manado, dideteksi lewat screening rapid test, kemudian reaktif dan diperiksa swab. Kasus 1742 laki-laki 30 tahun Manado, ditemukan lewat tracing kontak erat. Kasus 1743 laki-laki 31 tahun asal Manado, juga ditemukan lewat tracing kontak erat. Kasus 1744 perempuan 43 tahun, sekali lagi perempuan 43 tahun asal Manado, yang bersangkutan adalah suspek. Kasus 1745 laki-laki 50 tahun Manado, juga suspek. Kasus 1746 laki-laki 72 tahun Manado, juga suspek. Kasus 1747 perempuan 20 tahun dari Tomohon, juga suspek. Kasus 1748 laki-laki 61 tahun, 1748 laki-laki 61 tahun dari Bitung, juga suspek. Kasus 1749 laki-laki 68 tahun dari Bitung, juga suspek. Kasus 1750 perempuan 38 tahun dari Manado, juga suspek. Kasus 1751 perempuan 50 tahun asal Tomohon, juga suspek. Kasus 1752 perempuan 30 tahun dari Manado, juga suspek. Kasus 1753 perempuan 28 tahun dari Bitung, juga suspek. Kasus 1754 perempuan 20 tahun dari Manado, juga statusnya dideteksi lewat suspek di rumah sakit. Kasus 1755 laki-laki 64 tahun, yang bersangkutan adalah asalnya dari Minasa Selatan, suspek COVID-19 di salah satu rumah sakit yang ada di kota Manado, dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 dengan komorbid gagal ginjal dan gagal jantung. Kasus 1756 laki-laki 65 tahun asal Manado, suspek. Kasus 1757 perempuan 29 tahun asal Manado, juga suspek. Kasus 1758 perempuan 38 tahun asal Bitung, juga suspek.
Kasus 1759 adalah seorang bayi laki-laki baru lahir asal Minahasa Utara. Kasus 1760 laki-laki 25 tahun asal Manado, suspek. Kasus 1761 perempuan 29 tahun asal Manado, juga suspek. Kasus 1762 perempuan 22 tahun asal Manado, juga suspek. Kasus 1763 perempuan 18 tahun asal Minahasa, juga suspek. Kasus 1764 perempuan 51 tahun asal Manado, juga suspek. 1765 perempuan 24 tahun asal Manado, juga suspek. Kasus 1766 perempuan asal Manado, juga suspek. Kasus 1767 laki-laki 40 tahun asal Minahasa, juga suspek. Kasus 1768 laki-laki 51 tahun asal Minahasa, juga statusnya adalah suspek. Untuk hari ini kami bisa melaporkan ada dua kasus meninggal. Yang pertama adalah kasus 1164 laki-laki 8 tahun asal Manado yang bersangkutan sebenarnya sudah dilaporkan meninggal dunia tanggal 14 Juli tahun 2020, tapi data terlapornya di kami baru kami review kembali tadi. Dengan penyakit penyerta, anak ini penyakit penyertanya adalah leukemia atau kanker darah. Kemudian yang berikut adalah kasus 1755 yang diumumkan hari ini. Yang berikut kami akan mengumumkan kasus sembuh. Bisa kami sampaikan bahwa kasus sembuh untuk hari ini lumayan banyak. Jumlahnya ada 83 orang. Tentunya ini didasari dengan kriteria sembuh berdasarkan bebas isolasi dari revisi 5, tetapi juga ada sebagian yang dilaporkan sembuh karena menggunakan kriteria versi 4, yaitu adanya hasil laboratorium PCR dengan hasil 2 kali negatif. Asal Minahasa, kasus yang sembuh berdasarkan hasil laboratorium 2 kali negatif adalah kasus 1082, kasus 1126, kasus 1116, kasus 1097, kasus 1115, kasus 1098, kasus 1174, dan kasus 1117. Yang sembuh sesuai dengan pedoman versi 5, yaitu selesai dilakukan isolasi selama 10 hari untuk yang tidak bergejala dan 10 plus 3 untuk yang bergejala, adalah kasus 500, kasus 638, kasus 696, kasus 718, ini semuanya dari Minahasa, kasus 755, kasus 784, maaf, kasus 792, kasus 793, kasus 794, kasus 795, kasus 796, 944, 1026, 1027, 1039, 1057, 1058, 1059, 1065, 1081, 1082, 1097, 1098, 1101, 1102, 1108, dan 1109. Kemudian asal Manado yang sembuh berdasarkan 2 kali pemeriksaan PCR adalah kasus 1310, 1060, 1291, 1073, 1071, 898, 700, 1063, 362, 1316, 1224, 571, 1333, 171, 725, dan kasus 450 itu berdasarkan hasil pemeriksaan PCR 2 kali negatif. Kemudian yang diumumkan sesuai dengan sembuh versi revisi kelima adalah di Kota Manado 901, 910, 906, 1330, 873, 1476, 899, 1168, 904, 992, 1073, 1464, 1090, 763, 985, 988, 1036, 1035, 1463, 1617, 1144, 1151,
1091, 789, 945, dan 1468, serta 1461, dan 1169. Asal Minahasa Utara, kasus 1171, dan asal Bitung, kasus 864, dari luar wilayah, kasus 1003 dan 1004. Total yang sembuh dari Minahasa 35 orang, dari Manado 44 orang, Minut 1 orang, Bitung 1 orang, dan dari luar wilayah 2 orang. Total yang sembuh 501 orang. Kemudian total yang meninggal berdasarkan apa yang sudah kami umumkan tadi 109 orang. Jadi kalau hari ini kumulasi kasusnya adalah 1768, maka dikurangi dengan jumlah kasus 500 sembuh dan 109 yang sudah dinyatakan meninggal dunia, kasus aktif di Provinsi Sulawesi Utara jumlahnya adalah 1158. Demikian mungkin untuk update yang cukup panjang yang kami sampaikan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu Saudara sekalian untuk menyaksikan update COVID-19 dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait revisi kelima dari pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta data-data dan angka-angka epidemiologi yang sudah kami sampaikan tadi. Tetap sehat, tetap semangat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Shadu, 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 Shalom.